Apa yang akan terjadi jika matahari kita ditabrak oleh planet berisi air sebesar 72 kali Jupiter? Setelah matahari ditabrak oleh planet air tersebut, yang terjadi kemudian menciptakan supernova atau ledakan matahari. Hal ini disebabkan karena massa gabungan matahari dan planet raksasa tersebut meningkatkan gaya tekanan gravitasi ke inti matahari, sementara tekanan ke arah luar dari reaksi fusi hidrogen tidak mampu mengimbanginya. Akibatnya terjadilah supernova. Suhu supernova bisa mencapai miliaran derajat Celsius dan dengan suhu sebesar ini mampu menggabungkan atom-atom ringan menjadi atom-atom yang lebih berat seperti oksigen, karbon bahkan emas. Diperkirakan ledakan supernova juga menciptakan triliunan kilogram partikel emas ke segala penjuru.